Mantap, jumpa lagi dengan saya. Eki sebagainya. Yo, Ijon. Ini saya sama Mas Bocel. Nah, super nyakilah. Jadi gini nih teman-teman, saya sudah nyampe superaktor. Nah, tapi di superaktornya nggak boleh masuk kalau tanpa ada swab ya. Iya. Swab protokol kesehatan. Jadi karena kemarin ada insiden atau apalah di superaktornya, jadi ada peraturan baru harus kita masuk superaktor itu. Harus ada hasil dari dokter ya, swab. Nah, jadi ini saya di klinik dokter Anita Ekasarya di daerah apa nih? Tahu? Punggung. Jadi ini di punggung teman-teman. Ini saya mau swab dulu. Ini antriannya. Saya belum daftar sih. Jadi ini saya mau daftar dulu. Nanti Mas Bocel ngambil video gimana sih hasilnya, teman-teman. Negatif ya. Wah, ini kalau lagi gini was-wasan. Antar negatif positif. Oke, saya daftar dulu, nanti kita lanjut lagi. Iya. Ya, ini Mas Eginya lagi daftar, John. Ditusuk-tusuk hidungnya ntar. Ini standar ya, ada patas. Enggak boleh tegang ya. Itu di luar ya? Oh, di sini. Wah, sudah selesai nih teman-teman. Nah, ini teman-teman udah keluar hasil rapid test swab antigen saya di daerah Pungging. Nah, jadi ini kan peraturan baru di superaktor ya, jadi harus ada ini. Jadi gitu teman-teman. Egi aja. Tadi kan bidannya nanya tuh. Namanya Egi aja, Pak. Ya Egi aja gitu. Maunya tulis Egi aja di sini. Egi aja. Jadi ini teman-teman, mana ininya tuh? Ini. Tuh. Positif. Negatif. Wah. Amit-amit nih. Ini ada Mas Bocel teman saya sini.
Oke, kita lanjut ke Suprakor biar kita masuk daftar. Kita langsung muat. Oke, teman-teman, ini tadi Nona Sembawa, tadi SPBU. Karena nggak bisa masuk ke dalam Suprakor, jadi saya parkir dulu di sini. Pergi swab. Nah, jadi untuk biaya ini cuma 100.000. Cuma 100.000. Untuk biaya antigennya, swab antigen. Nah, ini saya mau masuk ke Suprakor. Saya masuk ke dalam dulu ya. Oke, di sini saya mau jelasin ulang lagi buat teman-teman yang mau arah ke Suprakor. Jadi sekarang Suprakornya ada peraturan baru ya, ada peraturan baru. Nah, ini belum mandi. Jadi ada peraturan baru. Jadi harus ada swab antigen. Nah, baru bisa masuk ke Suprakor. Karena waktu itu ada yang gejala atau apalah, nggak ngerti. Jadi ada peraturan baru di Suprakor. Nah, jadi ini saya urusnya di sini. Di klinik Pungging, daerah Pungging. Untuk masa berlakunya, saya kurang paham sih di nanti di sini. Entah berlaku 14 hari atau sebulan sekali, nggak tahu ya. Katanya Mas Angga kemarin tuh, si Depresino, katanya berlaku tuh selamanya. Tapi kata teman-teman info di sini cuma berlaku 14 hari. Nggak ngerti lah seperti apa nanti. Yang penting udah ada ini, bisa masuk Suprakor. Jadi buat teman-teman, kalau belum urus swab antigen, diurus dulu. Ini cuma biaya 100.000. Nggak tahu tempat yang lain ya. Di sini cuma 100.000. Oke. Ini sekarang saya masuk ke Suprakor dulu, nimbang. Karena nggak ada mobil. Siapa tahu langsung motor ini. Oke. Ah, angel. Udah di swab, udah urus ini, udah urus antigen. Sampai sini, wah ketat banget Suprakor. Masa saya cek suhu, cek suhu namanya itu ya. Dua kali, dua security, dua kali teman-teman dicek suhu saya dua kali. Wah, udah barusan ini dua, udah barusan saya bilang gitu. Terus ini dicek, ini saya udah di dalam Suprakor. Tinggal ini saya mau nimbang parkir, terus ya nunggu DO ya, nunggu muatan. Mudah-mudahan hari ini bisa muat, karena di sini saya mau ada dua mobil sih, saya sama Akila. Nanti kita ngobrol-ngobrol atau saya bikin konten lagi sama Akila. Si wanya ke mama muda ini kan wanya di sini, yoi John. Nah, ini wanya di sini. Maknya di sini, mama mudanya ke Jogja. Oke, ini saya nimbang dulu, terparkir. Ini peraturan baru di Suprakor sih teman-teman, peraturan baru ya. Namanya kita mematuhi protokol kesehatan ya. Bukan kita nggak percaya sama penyakit, pasti kita percayalah sama penyakit. Tapi kita nggak tahu dampaknya. Terus kita nggak tahu juga dari segi gejalanya, kita kan nggak ngerti. Kadang bukan kita nganggap remeh sebuah virus atau penyakit ya, setidaknya kita sudah ini ya, mencegah gitu kan, sudah mencegah. Oke, ini sama nih Bang, masih ada mobil ya, masih ada mobil, jadinya seperti itu teman-teman. Nah, ini cuma 100.000. nanti kalau misalnya teman-teman bertanya, yang ganti biaya rapid testnya siapa? Swabnya siapa? Ini perusahaan sendiri yang tanggung. Dari Erlangga, dari Umbro 5. Jadi perusahaan sendiri yang tanggung biaya swab. Seperti itu. Cuma 100.000. Intinya seperti itu teman-teman. Yang penting kita selalu menjaga kesehatannya. Menjaga 3M. Cuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Sedikit tidaknya maskernya harus di berdasarkan dari kesehatannya. Ini tadi saya pikir dikomplain kalau yang gini-gini bisa Pak, bisa katanya. Yang enggak bisa kayak scuba. Terus yang ini harus, yang sebenarnya harus yang kayak gini dari dokter gitu. Ini sama mereknya. Sensi. Ya sama mereknya. Oke, ini saya nimbang dulu teman-teman. Oke, ini nimbang dulu. Nah, ini saya sudah selesai nimbang ya, tinggal nunggu ini ya, nunggu DO.
Ini si Akilanya sudah muat, ternyata sudah di sana, sudah di loadingan. Nah, sebenarnya ini teman-teman, saya lupa ya, saya ini jelasin. Tadi kemarin saya bongkar, bukan tadi malam ya. Kemarin saya bongkar Malang. Bongkar Malang dipakai saji. Jadi saya info tadi malam, saya minta info di teman saya tadi malam sama si Deden. Kalau rapid testnya atau antigennya di sini di daerah Pongging ini tutupnya jam 8. Nah, kebetulan kemarin maksudnya NASA kemarin kan bongkarnya sudah selesai kurang lebih sekitar jam 5 atau jam 5 lewat lah anggapan. Nah, jadi kan kemarin kalau saya jos ke sini kan di Malang kan tahu sendiri macet, daerah macet. Nah, terus kalau saya terusan jalan ke sini paling saya nggak nutut sampai jam 8. Saya nggak bisa pastikan. Nah, tadi saya tidur di Malang dulu, dari teman-teman subscriber tadi malam datang nyamperin. Foto-foto barang. Jadi saya turunnya tadi pagi. Nah, turunnya dari Malang, startnya dari Malang tadi pagi sekitar jam 6. Sekitar jam 6 saya taruh alarm jam 5 kelolosan. Biasalah kalau capek gitu ya, teman-teman. Jadi saya pastikan itu, saya estimasikan nyampe sini itu sekitar jam setengah 8 atau jam 8, karena di kliniknya katanya buka jam 8, jam 7 sampai jam 11 katanya buka kliniknya tadi ngomong. Oke. Okay. Alhamdulillah sudah selesai, sudah aman, alhamdulillah positif. Astagfirullahaladzim. Negatif maksudnya. Alhamdulillah negatif. Wah, amit-amit merinding saya kalau ngomong positif. Wah, enggak yo ijon. Enggak yo ijon kalau terus kita kerjanya makan apa, kerjanya bagaimana, kita makan apa kalau seandainya kalau positif-positif ya. Nggak bisa, ini yang nggak bisa saya ngebayangin situasi seperti apa, keadaan seperti apa kalau kita kena-kena kayak penyakit gitu ya. Mudah-mudahan dijauhin ya, amin amin. Buat teman-teman juga itu jaga kesehatan ya, bukan kita nggak percaya sama sebuah virus atau apa, yang penting sudah kita mencegah, sedikit tidaknya kita mencegah, kita menghindar, atau sedikit tidaknya kalau teman-teman ngumpul bareng teman atau apa, yang penting jangan lupa maskeran, jangan lupa mematuhi protokol kesehatan itu. Podcast oke teman-teman, mungkin cukup sekian, sekedar himbauan dari saya buat teman-teman itu jaga kesehatan, jangan lupa mematuhi protokol kesehatan ya. Bagi teman-teman yang mau ngumpul sama teman-temannya, jangan lupa pakai masker dan jaga jarak. Intinya seperti itu ya, bukan kita nggak percaya sama penyakit, yang penting intinya sudah kita berusaha menghindar, mencegah ya, seperti itulah. Kalau kita sakit kayoi teman-teman, kayoi John. Pokoknya seperti itu John ya. Oke, mungkin cukup sekian, cuman itu sedikit tidaknya himbauan dari saya untuk video hari ini, mungkin cukup sampai di sini. Buat teman-teman yang mau komen atau ingin bertanya, silakan komen di kolom komentar ya. Dan jangan lupa bagi teman-teman yang belum subscribe, monggo subscribe dukung terus channel saya, Egy Sumo Channel. Dan bagi teman-teman yang belum klik lonceng notifikasinya, monggo diklik, dipencet supaya dapat notif video saya yang baru-baru. Oke, juga seperti itu teman-teman. Yang penting hari ini, yang penting yo ijon. Oke, yo ijon. Next video kita ketemu lagi. Jangan lupa like, comment, subscribe, dukung terus channel saya. Dan terima kasih supportnya buat Nona Subang. Oke. Ya ini bukan love tapi ini money. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yoi dong John.